لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. صدق الله العظيم. Yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dengan sebaik-baiknya dan Allah Subhanahu wa taala, dan dimulakan kejadian manusia itu berasal daripada tanah, kemudian dijadikan keturunan manusia itu dari sejenis pati air mani yang hina. Kemudian ia menyempurnakan kejadiannya, meniupkan padanya ruh, ruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan ia mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati nurani ataupun akal pikiran, supaya kamu bersyukur tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar bertakwa, dengan arti kita buat segala titah perintah Allah dan kita tinggal segala larangan. Kita bersyukur kepada Allah kerana di saat ini masih lagi kita diberi peluang untuk membuktikan kepada Allah bahawa kita adalah hamba-Nya yang tahu, yang ngerti bahawa beradanya kita di muka bumi ini adalah semata-mata untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan sedang mengambil ujian. Maka kita bersyukur. Kita tidak tahu bila masa kita akan dipanggil. Setiap orang ini kullu nafsin zaiqatul maut, setiap orang pasti akan merasa cekaman maut. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita hari Jumaat, hari kita berkumpul di rumah Allah atau masjid, rumah yang paling hebat ialah Masjid Mekah, Makkatul Mukarram. Berkumpul di sini khususnya hari Jumaat untuk mendapat beberapa nasihat dan panduan daripada imam atau khatib setiap minggu, di mana khatib akan sentiasa memandu anak mukimnya supaya memuji Allah Subhanahu wa taala, supaya lengkapkan dengan ketakwaan. Maknanya supaya takut gerung sepanjang masa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga imam akan menyampaikan mana-mana ayat suci Al-Quran Karim ataupun hadis Rasulullah SAW
untuk dimanfaatkan sepanjang seminggu, supaya minggu akan datang lagi nasihat-nasihat untuk seterusnya. Dan juga supaya kita sentiasa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berdoa meminta ampun kepada seluruh umat manusia, khususnya orang-orang muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Jadi ayat yang dibaca dalam khutbah, permulaan khutbah tadi adalah secara ringkasnya nawaian. Ringkasnya nawaian bagaimana sejarah jadi manusia. Dan yang dituding di sininya disebut dijadikan pendengaran, penglihatan pada manusia, merupakan saluran maklumat yang amat penting kepada manusia. Melalui magma, melalui pendengaran, melalui penglihatan ini adalah saluran maklumat yang sangat-sangat penting untuk dihantar kepada akal kepikiran kita, amin afidah kita, untuk membuat sesuatu keputusan, untuk membuat sesuatu penilaian, khususnya supaya manusia ini bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata dengar, bukan semata-mata tengok. Dia adalah amat berharga dan sangat amat mahal. Tidak ada pakar-pakar tertentu yang boleh buat ganti serupa dengan azab. Tidak ada pemberian Allah Ta'ala yang sangat berharga. Oleh itu, ayat diberitahu dalam surat Sajdah tadi, qalilan mimma tashkur, sedikit sangat golongan yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu menjelang Ramadan yang tak lama lagi ini, kira-kira bulan Al-Quran Al-Karim, diturunkan Al-Quran Al-Karim, suasana Ramadan sudah mungkin terasa bagi mereka-mereka yang cinta kepada Al-Quran Al-Karim. Bulan turunnya Al-Quran, mereka sudah merasakan suasana dengan musimnya. Mereka sudah merasai suasana Ramadan yang penuh mulia. Di mana kalau kita lihat, kalau kita seorang yang benar-benar beriman pada Al-Quran Karim, kita sangat suka membaca. Setiap hari kita baca. Ia selaginya ialah Al-Quran membimbing kita. Bukan setakat kita baca saja. Dia membimbing kita supaya berfikir. Ini hak mahal. Kita sebagai orang Islam, sebagai umat Nabi Muhammad yang terima Al-Quran, kalam Allah yang penuh bermakjizat, yang tidak boleh ditiru, yang tidak boleh dibuat, penuh bermakjizat. Tidak ada manusia boleh tanding ayatnya di segi bahasa, di segi balasannya. Tak ada. Hendaklah kita sedar bahawa Al-Quran bukan sahaja untuk dibaca, untuk dapat berkat dan pahala, tetapi Al-Quran membimbing akal manusia. Kita terasakan bahawa kita dimimpin oleh Al-Quran. Paling mudah ambil contoh bagaimana Al-Quran membimbing akal kita. Dalam surah Abasa, Allah Ta'ala sama ada kita bahas atau tidak bahas, agakkan kita bahas, agakkan kita tahu, terutama melalui masjid-masjid, melalui kuliah-kuliah yang disampaikan di masjid-masjid ilmu-ilmu, insyaAllah kita harapkan dapat maklumat ini. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Abbas, فَلْيَنْظُرْ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. Kalau kita pelati kepada surah
يدرسه العبس فلينظر الإنسان إلى طعامه. Maka hendaklah manusia melihat kepada makanannya. Makanan bagi orang Melayu ialah rasmi padi, beras jadi nasi. Ada makanan rasmi jagung, ada makanan rasmi gandum. Ikutlah apa-apa makanan rasmi kepada manusia-manusia berada dalam dunia ini. Allah Ta'ala suruh tengok. فَلْيُنْزُلْ إِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّ. Tuhan baki mari bagaimana cara Tuhan nak jadikan makanan untuk kita. Susah payah punya cara Tuhan buat sehingga mari biji beras kepada kita boleh makan, boleh kenyit. Bukan setakat tu, أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّ. Sejauh kami curahkan air, curah yang meliputi kebaikannya untuk manusia, untuk binatang, untuk pertanian. Anna sababna al-ma'a sabba, dengan satu curahan yang benar-benar membawa manfaat kepada manusia, binatang dan juga ternakan serta pertanian. Artinya cukup disimpan dalam bumi, dijadikan untuk pertanian, dijadikan untuk minuman pada manusia. Thumma shaqaqna al-ardha shaqqa. Kemudian daripada itu kami pecah-pecahkan ataupun kami jadikan bumi itu pecah-pecah sebagaimana liang air masuk untuk dalam bumi. Sebagaimana Tuhan jadikan kulit manusia ada liang yang bulu-bulu. Terutama musim panas seperti hari ini, kalau kita jiru air dah kepala kita turun kepada kita rasa sedap sejuk dan rasa lelek kerana air itu telah pun menyerap masuk melalui liang-liang luama selepas dia buat perkumuhan. Maka begitulah Allah Ta'ala pecahkan bumi ini untuk meresap air ke bumi. Syakkah, kalau Tuhan tak buka dia buat gantung, sah air itu akan hanyut terus bawa air mungkin ke sungai atau ke laut, maka tidak akan jadi pertanian. Gabungan kerjasama makhluk Allah Ta'ala begitu baik sekali bagi memberi rezeki kepada manusia kita lah untuk mendapat sedikit makanan yang mengenyangkan, ialah padi ataupun beras ataupun nasi. Summa shaqaqna al-ardha shaqqan fa'anbatna fiha habban wa 'inaban wa qadban wa zaitun. Seterusnya lah tumbuh inapnya, anggurnya, tumbuh biji-biji yang tadi dan sebagainya. Wa fakihatan wa abba, dan berbagai buah-buahan bermacam-macam, rumput dan sebagainya. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Mata'an untuk rasa memang kena relax dan rasa gembira, sehat, puas hati. Mata'an lakum, kamu makan buah-buahan bukan setakat rasa manis tetapi rasa selera dan begitu menyenangkan. Wa li'an'amikum, dan juga kepada ternakan-ternakan. Ini Al-Qur'an Karim yang kita baca sentiasa membimbing akal kita. Al-Quran membimbing akal supaya berfikir dengan dan berfikir terus berfikir sehingga iman berada atas mengatakan alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wal haqq. Sehingga kita puji Allah Subhanahu wa taala karena kita reti bahawa kita telah mendapat nikmat Allah yang begitu banyak. Kita tidak mampu untuk buat sebiji beras. Kita tidak mampu untuk buat sebutir biji durian contohnya. Kita tidak mampu. Maka perlu setiap Jumaat diperingatkan kepada semua anak mungkin supaya bersyukur kepada Allah. Supaya berfikir untuk hari besok. Dan Allah pun ta'ala pun pesan
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Dalam suratul Hasr. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Memang iman tersebut ittaqullah pada hari ini. Tersebut ittaqullah. Jemaah kita pun tidak sah. Pentingnya takut dan gerung pada Allah ini. Sebab kita di makhluk Allah. Di mana Allah Taala kata inna ila rabbika turj inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya engkau akan dipaksa balik kepada Allah. Dipaksa balik. Tak ada orang tak nak tak sempat balik. Amo tak sempat balik. Ya, di mana Allah Taala inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya kamu akan dipaksa balik. Berjumpa Allah Subhanahu wa Taala dan akan tanya. Sebab itu dalam khutbah sentiasa menyeru setiap minggu kepada semua ahli mungkin dapat memahami, dapat bersama-sama Al-Quranul Karim, sebab memikir bagaimana ciptaan-ciptaan Allah supaya dia merasa benar-benar Tuhan Maha Agung. Tuhan inilah yang perdu kepada solat, yang Tuhan inilah yang perdu lain-lain hukum hakam kepada manusia. Contohnya manusia ini banyak berlakunya perbuatan jinayah kerana kita tidak laksanakan peraturan Allah untuk mencegah jinayah. Sebab itulah kita berusaha memperkasakan Akta 355, rang RU 355, rang undang-undang 355 berhubung dengan kuasa Mahkamah Syarak dalam bidang jinayah. Supaya dapat dilaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nak memperkasakan Mahkamah Syarak yang hanya 3 bulan 5,000 dan 6 rotan saja yang ada. Tidak ada ruang di sana untuk laksanakan perintah Allah di segi untuk menghukum mereka-mereka yang minum arak tentunya, qazab dan beberapa lagi. Oleh sebab itu Allah Ta'ala sentiasa memperingatkan kita dalam surah Al-Hasr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Dua kali. Kena siap buat persiapan. Karena di sana hasil daripada manusia tidak menggunakan akal fikirannya. Tidak berfikir dan tidak mengkaji atas kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa Taala. Cuma dia gunakan pemikiran dan kebijaksanaannya semata-mata untuk kepentingan dunianya, kepentingan nafsunya, kepentingan pribadinya, kepentingan kedudukannya. Tidak mau melihat betapa agungnya Allah Subhanahu wa Taala, betapa hinanya kita, betapa lemahnya kita. Kita merasa bahawa kita kuat. Akhirnya manusia merungut di akhirat nanti kerana mereka tidak menggunakan pembimbingan ini supaya dibimbing oleh Al-Quran, sehingga mereka merungut di dalam neraka di mana Allah Ta'ala berfirman, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ini ucapan ahli neraka yang boleh kita dengar ini. Tidak ada satu ucapan, satu kata-kata yang akan berlaku esok hari ini bila dengar. Tidak ada. Tidak mampu dibuat oleh manusia. Kita tidak boleh dengar perkataan cikgu kita yang cikgu kita nak beritahu esok. Ilmu apa yang dia nak ajar. Guru kita nak ajar ilmu apa. Berhubung dengan akhirat, berhubung dengan muamalah, berhubung dengan tijarah dan sebagainya. Kita tidak tahu sebab besok. Akan dia bagi, akan dia ajar. Tetapi Allah Subhanahu wa Taala Al-Baqarah kali telah bawa pada kita hari ini suatu keluhan manusia hati kita. Kita boleh dengar di hari ini melalui Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu ialah kitab Al-Quran, kitab Allah yang penuh bermukjizat yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalam. La raiba fi. Maka kita sebagai umat Islam, kita sebagai orang mukmin, terasa sangat berjuang,
sangat beruntun menjadi orang Islam kerana kita dapat maklumat yang akan berlaku jutaan tahun akan datang. Kita berasa hebat kita dah dapat kuasa dalam masa sebentar kepada sahabat-sahabat kita pada anak dan mana berada di corak dunia ini. Tapi kita tidak boleh tahu pegang apa yang berlaku besok. Sebagai kita adalah manusia yang lemah, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran Karim menceritakan kepada kita rumutan manusia yang tidak menggunakan akalnya dalam dunia ini, sehingga dia ingkar perintah Allah, sehingga dia buat perkara yang haram, sehingga dia buat perkara yang dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akalnya tidak berfikir panjang, memukul isteri tanpa sebab, tidak memberi nafkah kepada anak-anak. Ini banyak perkara-perkara saksi yang belum kita sempurnakan di atas rumah tangga kita. Itu akan dipersoalkan. Belum lagi ditanya tentang anak-anak kita, mereka berada di mana waktu Jumaat seperti hari ini? Adakah mereka berada di masjid atau mereka berada di pantai-pantai ataupun di pusat-pusat beli belah di pada hari Jumaat seperti ini? Kita tidak tahu. Itu persoalan juga akan ditanya. Di mana mereka tidak menggunakan akal, Allah Ta'ala berfirman atas dasar beritahu awal lagi, mereka berkata waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata seandainya kami dengar apa nasihat Nabi Muhammad SAW, nasihat para ulama, dan kami berfikir betul-betul, ma kunna fi ashabis sa'ir, tidak saya kami tidak menjadi ahli neraka yang panas, tidak menjadi penghuni neraka yang panas. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, menjelang Ramadan akan datang, penuhkanlah azam, penuhkan cita-cita itu untuk kita memenuhi Ramadan akan datang ini bukan setakat baca. Kita nak supaya Al-Quran bimbing kita ke perjalanan yang betul dan benar dengan usaha kita sebagai seorang Bani Adam. Ya Allah Ta'ala beri pemikiran, Allah Ta'ala beri mata, Allah Ta'ala beri, Allah Ta'ala beri penglihatan dan seluruhnya pendengaran. Kita guna sepenuhnya untuk berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai orang yang bertakwa. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. Dan kafiran kama amar. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lah, iqraran bi rububiyyati wa irhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abdu wa rasul, sayyidul jinni wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, faya ayyuhan nas, اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه حذر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بيده، بدأ في نفسي وثنى بملائكة كرسي، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر شلاطين المسلمين واجرهم بالتقوى والتوفيق الى يوم الدين، وعلي كلمه الموحدين وعلي منهم العزه والتمكين.
اللهم اهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وعيد اللهم بتوفيقك مدبر هذه الولايه وشيدها عندك الحارث لشريعتك من النصر ملكنا ماليزيا ملكنا الملك الماليزي كبار دولي محمد ياسلم توكا بغني بن عبد سلطان محمد كلمه dan Muhammad Ismail Raja Kelantan Dr. Tengku Muhammad Faiz Petra Ibn Sultan Ismail Petra. Semoga Allah pelihara diri Tuan Guru dan juga Sultan Ismail Petra dan segala bala rencana dan undangan dan gulungan mereka yang terima. Aslah Allahumul kawa ihsana wa fayadalahu adlahu ballahu khairi masya Allahumma nul syara'a syarifadahu wa yuzarahi sabinan wa minhaja وارزقهم التوفيق لكل خير واجعلهم سراجا وهادا عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسالوا من فضله يعطكم وذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون اكمل الصلاه